Halo guys, namaku Daryl. Jadi hari ini aku akan showcase map Santa Sampi Season 4, yaitu sekolah yang ada di belakang ini. Yang buat ini adalah It's Amaterasu dan juga sponsor. So, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi kalau kalian pengen download mapnya ada di link deskripsi ataupun juga ada di komentar. Langsung aja kita baca ya. Next update lengkap map. 100% map buatan sendiri, bukan nge-remake map. Sorry kalau ada kekurangan karena capek. Asyik. Ya ada quest ya, kayak di Santa Sampi. Ini adalah tugas satu, suruh main cobblestone, glowstone, netherrack, dan juga obsidian. Jadi kalau kalian pengen download mapnya, linknya ada di deskripsi. Itu bakal link videonya. Dan ya, oke, langsung aja. Di sini ada fountain. Apa nama fountain bahasa Indonesianya? Harus saya lupa bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam sekolahnya ya. Jadi kita bakal ke atas dulu, kita bakal ke kiri. Nah, ini apaan saya juga enggak tahu. Tapi saya kira creeper beneran. Taunya itu pala creeper ya. Di sini ada kelas A. Kita langsung aja masuk ke kelas A. Di kelas A ada spider. Map ini pakai addon damage indicator ya, yang waktu itu saya showcase. Dan ya, ini kelas A ya. Dan ya, kita sekarang keluar lagi, kita akan masuk ke kelas B. Di kelas B seperti ini ya. Belum ada addon yang lain. Terus di sini ada apa? Next update. Yaitu next update bakal di-update. Nah, kalau nggak salah ini adalah kantor Capsec. Saya juga nggak tahu, saya lupa. Dan ya di sini ada rel. Oke, anyway, kita ke bawah sekarang, yaitu adalah ruangan sesuatu lah. Dan di sana adalah kelas A, kelas B. Kalau kita ke bawah ke sini, di sini ada locker room. Dan ini kenapa kebuka ya? Mari kita buka, coba lihat, nggak ada apa-apa. Itu bug berarti ya. Oke, jadi ini ada locker room, tempat-tempat locker. Terus di sini ada tempat-tempat buat duduk, cafeteria gitu ya. Nah, terus di sini ada next update. Nanti next update di perpustakaan. Kita lihat next update full map Santa Sampi S4. Oke, siap ya. So, lanjut kita ke ada skeleton nih. Oh iya, saya di kreatif ya, saya lupa. Oh iya. Anyway, kita ke sini. Di sini ada apa? Oh, di sini kolam renang ya. Kita ke perpustakaan dulu ya. Jadi di perpustakaan ini ada buku-buku yang udah pasti ada buku-buku. Tempat duduk di sini ya, tempat duduk. Dan ya di sini ada orang seharusnya kayaknya. Dan ya belum full sih. Ya belum full ya. Mari kita ke sana. Nah, jadi kalau kita pengen ke kolam renang bisa lewat dari sini, bisa lewat dari sana. Terserah, dan ya, sama aja kolam renang. Dan ini ada kayak trampolin gitu kan ya. Bukan trampolin sih, itu yang buat lompat. Ini kalau nggak salah tempat baju. Oh bukan ya, ini bukan tempat baju, itu ruangan kosong. Entah itu apa. Dan disini, nah disini kayaknya tempat baju, ganti baju ya. Nah ya, ini untuk cowok. Kita mending masuk ke cewek ya. Wah, ini yang cewek. Dan terus, aduh, kekunci saya. Ini yang cowok, sama aja kalau nggak. What the heck? Yang cowok nggak ada cuy, aneh banget. Kasihan cowoknya nggak bisa ganti baju. Waduh, ini pintu kemana Bambang? Sepertinya belum jadi ya ini mapnya, masih ada yang belum lengkap. Oke, lanjut kita ke mana sekarang? Kita akan ke sini, kita ke kiri. Sini ada apa? Mari kita lihat. Nah oke, di sini sebenarnya ada taman-taman gitu ya. Ada kuda di dalamnya, si Blacky. Waduh, kalau kalian tahu Blacky itu siapa? Blacky itu adalah kuda saya waktu Incubate Survival Indonesia. Waduh, itu series yang lama ya. Anyway, kita lanjut, kita bakal terbang cari wilayah yang baru. Nah, jadi ini adalah tempat duduk kalau mau nonton ada orang main. Terus kita kesini. Ini apaan? Belum jadi ya sepertinya, masih dalam construction. Waduh, terbang gitu. Anyway, kita baca ada sign ya, ada sign. Oh, ini yang kolam renang tadi, kalau kita ke kanan. Next update coming soon. Oke, berarti kita udah showcase semuanya ya. Saya lupa, kalian bisa duduk. Ya, kalian bisa duduk. Cara duduknya kalian tinggal sneak. Di luar mapnya flat, kalau nggak salah. Dan ya, jadi ini adalah map Santa Sampi. Dan ini keren banget, ada clock tower. Waduh, clock tower datu. Kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi. Menggunakan link video YouTube-nya sponsor. Oke, seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin share videonya guys. Dan ya,
seperti biasa. Salam Banana King, goodbye. Banana King, Raja Pisang, player Minecraft yang luar biasa. Ayolah kita subscribe, jangan lupa like dan juga share.